Cerita tentang Class of 92 bisa dibilang menjadi cerita paling menarik dalam dunia sepak bola. Bagaimana sekumpulan anak muda yang berhasil membawa Manchester United mengawali kejayaan mereka di era 90-an. Mereka adalah David Beckham, Paul Scholes, Ian Giggs, Nicky Butt, Gary Neville, dan Philips Neville. Di bawah asuhan manajer Sir Alex, keenam pemuda itu di luar dugaan mampu tampil mengesankan. Tidak hanya itu, perlahan tapi pasti para pemain tampil sangat konsisten dan bahkan menjadi pemain inti sekaligus andalan Setan Merah kala itu. Padahal usia mereka terbilang masih sangat muda, yakni antara 16 hingga 17 tahun. Namun, mereka mampu membantu tim meraih gelar demi gelar dan menjadikan MU tim yang cukup diperhitungkan di Eropa saat itu. Puncaknya di musim 1999 mereka berhasil membawa United meraih treble winner untuk pertama kalinya lewat comeback fenomenal saat melawan Munchen di final Champions League.